Saudara anggota DPR dari fraksi Gerindra, Siti Hediati Haryadi atau yang dikenal dengan Titik Soeharto, ditunjuk menjadi Ketua Komisi 4 DPR RI periode 2024-2029. Komisi 4 membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Sebagai pimpinan Komisi 4, Titik menyoroti bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempercepat ketahanan dan swasembada pangan. Titik juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah merencanakan swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Dengan mempercepat ketahanan pangan ini, swasembada pangan. Jadi nanti dengan komisi-komisi, mitra kita adalah Komisi 4 ini adalah pertanian, kelautan, kehutanan, bulog juga kita, agar fungsi bulog kita maksimalkan, jangan nanti pas panen malah impor beras gitu ya. Jadi ini hal-hal ini yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan.